optimis supaya optimal Anda harus menata hati, tenang, jangan kalau ada gangguan-gangguan kecil jangan emosional, santai saja supaya rileks dan bisa menampilkan performa terbaik adik-adik sekalian supaya hasilnya bisa memberikan yang terbaik. Kalau sudah memberikan yang terbaik tetap mungkin tidak masuk di dalam ranking apapun nantinya sehingga Anda tidak bisa menjadi CPNS, jangan galau, karena kalau dulu ada novel jalan, banyak jalan lain ke Roma itu kurang lebih juga banyak jalan untuk menuju sukses. Sukses tidak hanya menjadi CPNS. Tapi sekali lagi kami sangat terima kasih adik-adik semua sudah bergabung di sini. Tes SKB ini ada empat instrumen ya kita menyeleksinya. Itu sudah kita umumkan pada saat pertama kali seleksi CPNS untuk Kemenpan RB. Yang pertama adalah untuk psikotes. Kedua, kami lakukan wawancara user dan tes keterampilan, itu ada untuk beberapa jenis jabatan. Yang ketiga, kita akan lakukan CAT SKB-nya dengan BKN, itu juga lebih ke arah teknis, kompetensi bidang SKB itu. Yang terakhir adalah tes kemampuan bahasa Inggris, tes TOEFL. Jadi dari empat rangkaian ini, untuk standar kelulusan yang jelas kita mempunyai standar untuk penggugur itu ada di tes untuk wawancara user dan keterampilan, minimal nilainya 60. Satu lagi adalah psikotes. Psikotes ini tentu ada empat kriteria. Yang terakhir adalah tidak disarankan. Itu mungkin yang akan menjadi penggugurnya begitu. Untuk tes CAT SKB sendiri sesuai ketentuan Menpan ini tidak ada passing grade. Artinya berapapun nanti akan bobotnya itu sudah ada di dalam ketentuan peraturan Menpan nomor 37 dan 36.